mentor, jadi facilitator, di binar, di Das University juga ya? Das University sih. Itu. Ya, terus mau dikemanakan lagi ilmunya gitu loh. Tuh, ketika kita tahu kita terlambat untuk belajar, kita harus berlari. Halo, selamat datang kembali di Hack Lab Podcast bersama saya Andi Panca. Oke, nggak kerasa ini udah episode berapa? Episode 10, 11? Lupa aku. Mungkin teman-teman kalau semisal baru gabung di episode kali ini, di video kali ini, mungkin bisa dilihat-lihat dulu di video-video sebelumnya. Kita udah ngebahas banyak sih. Beberapa itu ada dari desainer UI UX kita pernah. Terus PM kita pernah. QA pernah. Terus kalau semisal teman-teman tertarik bekerja di luar negeri remote, kita juga pernah bahas dari sisi software engineer yang bekerja di luar negeri juga pernah. Oh, kalau enggak teman-teman, kalau semisal nih yang lihat cewek gitu terus butuh motivasi lebih gitu dari sisi cewek gitu, kita juga pernah ngebahas itu, walaupun narasumber cewek selama ini baru satu orang saja. Oke, di episode kali ini kita akan dengar dari sisi desainer lagi nih. Kita kedatangan desainer lagi. Harapannya sih dari obrolan kita hari ini teman-teman bisa dapat pencerahan, dapat apa, belajar something. Gak cuma teman-teman sih, aku juga di sini pasti belajar banyak banget. Kali ini kita kedatangan Mas Langgeng Nur Santosa yang merupakan lead design di Fortech. Halo Mas. Halo. Gimana kabarnya Mas? Baik Mas. Baik, alhamdulillah sehat, ya. Sehat. Oke, mungkin sebelum mulai kita Mas Langgeng bisa menyapa teman-teman dulu. Ini kita ada panggilan sendiri nih. Namanya Rockstar, jadi mungkin bisa disapa dulu, perkenalan dulu, sekarang lagi kesibukannya lagi ngapain aja. Monggo sih. Halo teman-teman Rockstar, perkenalkan nama aku Langgeng Nur Santoso, tapi teman-teman biasa memanggil aku Ucil. Saat ini aku bergabung di Vortex sebagai lead design. Terus ya, kesibukanku sekarang ini sih banyak ya menghandle beberapa proyek yang sedang ongoing, terus kemudian juga memastikan teman-teman member yang ada di Vortex itu tuh bekerja dan juga belajar dengan cara yang menyenangkan, kayak gitu. Oke, siap. Jadi sebelum ini tuh kan dikasih tahu, sebenarnya pertama kali bertemu ya Mas Kar? Iya, kita pertama kali bertemu. Tapi setelah dikasih tahu nanti ada sebenarnya Mas Langgeng, terus I do some research gitu, terus sebelum ini kita juga ngobrol-ngobrol, aku sih impressnya sama Mas Langgeng tuh karena Ucil. Mas Ucil. Oke, mungkin Ucil biar Ucil akrab nih. Iya, Ucil. Mas Ucil ini gini, aku personalin Mas Ucil. I'm really appreciate orang-orang yang walaupun sekarang udah jadi lead design gitu, posisinya udah lumayan tapi masih mau buat sharing, buat sharing ilmunya, buat apa ya? Kasih ilmunya ke orang lain, karena jadi mentor, jadi fasilitator di beberapa tempat dan mau sharing ilmunya itu aku sangat appreciate. Sebenarnya kan kalau untuk sharing sendiri kan itu jadi pilihan ya, mau sharing atau enggak. Aku sangat appreciate ke sana. Aku tertarik ke sana. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam ke situ, mungkin aku bakal nanyain dulu background dari Mas Ucil ini dulu ya. Kuliahnya di ISI. Jurusannya DKV. Nah, sekarang posisinya lead design. UI UX. Iya. UI UX. Nah, gimana nih Mas? Apakah di DKV itu belajar UI? Tahu aku sih enggak ya. Enggak tahu nanti mungkin dia bisa diceritain. Gimana sih Mas? Seperti yang teman-teman tahu sih, sebenarnya kalau DKV sendiri kan kepanjangannya kan desain komunikasi visual. Bagaimana sebenarnya outputnya itu adalah bagaimana kita menjadi desainer yang baik, yang bisa solving the problem melalui bentuk visual atau yang bisa ditangkap oleh indera penglihatan, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau dari DKV sendiri itu pada dasarnya kita banyak belajar tentang kayak prinsip-prinsip dasar desain. Kayak ada beberapa mata kuliah yang paling tebal aku rasakan yang masih saat ini masih berimpact sama roleku sekarang itu adalah dulu ketika di DKV itu tuh ada mata kuliah nirmana. Itu di situ kita belajar tentang komposisi warna, kemudian kombinasi warna, terus kemudian juga tata apa jenis-jenis layout, kayak keseimbangan tata letak gitu misalnya, terus kemudian tekstur dan lain sebagainya.
Terus ada juga mata kuliah ilustrasi, itu sampai ada berapa seri ya, apa namanya, mata kuliahnya itu sampai ilustrasi 1-2. Terus kemudian juga ada apa namanya DKV sendiri, itu mata kuliah yang paling wajib. Terus kemudian ada juga mata kuliah pendukung lainnya seperti kayak fotografi, terus kemudian animasi juga pernah ada dikasih gitu sih. Kalau untuk secara spesifik produk desain itu enggak ada. Jadi sebenernya kenalnya itu waktu kapan? Kenalnya itu waktu ketika aku dapat kesempatan. Jadi gini, ketika aku berkuliah di ISI itu, kita kan mempunyai banyak disiplin ilmu gitu. Ada yang ilustrasi, ada yang apa fotografi dan lain sebagainya. Dan teman-temanku tuh juga semakin jauh itu tuh semakin kelihatan niche-nya mereka tuh di mana. Salah satunya kayak aku ini, aku lebih tertarik sama ilustrasi sebenarnya. Okay. Maka ketika di pertengahan semester itu aku mencoba untuk berkarir sebagai freelance, aku tuh berkarir sebagai desainer ilustrasi apa namanya? Kaos. Karena pada saat itu tuh lagi booming banget perkembangan ini industri clothing, distro. Oh, distro. Ya, benar banget. Kayak semua orang sekarang ke distro semua. Nah, aku berawalnya dari situ sebenarnya. Aku jadi ilustrasi di sebuah distro dan sekarang masih ada. Masih ada distronya, namanya Coffin. Itu terus kemudian suatu ketika aku dapat kesempatan ketemu sama teman kuliahku yang dia itu sebenarnya jadi awalnya jadi graphic designer juga di sebuah startup ini, terus kemudian dia jadi UI UX designer di situ, terus kemudian aku ditawarin nih, kamu sekarang kerja di mana? Aku freelance aja nih gitu, terus gabung di kantorku aja gitu. Di mana kantornya? Namanya Sebangsa Bersama. Sebangsa itu sebenarnya adalah startup yang dia bergerak di sosial media, jadi sosial media buatan Indonesia gitu, 100%. 100% buatan Indonesia. Terus kemudian aku bingung juga tuh, aku dengan ketertarikan ilustrasi, terus kemudian bekerja di industri, apa namanya, di produk digital. Pada saat itu aku masih baru-baru banget kayak istilah, produk digital ngapain gitu, ilustrasi terus di sana ngapain gitu. Kemudian dikasih gambaran ya, apa namanya, dulu itu tuh lagi marak-maraknya juga stiker-stiker yang ada di LINE. Oke. Okay. Oh iya. Aplikasi messaging itu. Nah, jadi mereka berespektasi untuk membuat kayak aset-aset desain untuk emoji, terus kemudian stiker-stikernya juga untuk platform mereka. Oh, untuk di Sebangsa gitu. Ini tadi. Dan karena sejauh ini aku apa namanya mengerjakannya tuh lebih banyak untuk kaos kan, maka harus ada persiapan nih gitu kayak. Jadi kayak dulu itu tuh big deal banget yang namanya pixel perfection. Okay. Karena pada saat itu kan limitasi resolusi handphone tuh kan kecil-kecil semua. Jadi itu tuh memperhatikan pixel itu tuh penting banget gitu. Dan di situ aku masih kayak benar-benar nggak tahu apa yang harus aku lakukan untuk belajar pixel perfect itu. Jadi learn something new lagi nih. Iya. Terus akhirnya aku kontak sama temanku yang dulunya teman kampus, dia bekerja di Gameloft. Oke, Gameloft ya, tahu lah ya. Perusahaan game gitu. Game ya. Terus, nah itu karena mereka kan mengembangkan aset-aset pixel juga untuk game-game yang mereka kembangkan. Yes. Untuk handphone-handphone kecil juga. Aku belajar dari situ, belajar dari temanku itu, terus kemudian oh dia pakai tools Photoshop, terus kemudian oh untuk memperkecil objek itu seperti ini, nanti pixel-pixelnya dibenerin kayak gini caranya gitu. Termasuk ya temanku tadi yang nawarin aku di apa namanya di Sebangsa tadi juga, aku juga cari tahu bagaimana sih kayak rasio-rasionya, apa icon-iconnya, ukurannya apa aja, terus mengenal resolusi layar Android kayak gitu, hal-hal yang kayak gitu. Terus ketika aku udah tahu secara overview, kemudian aku beranikan untuk bikin CV, terus kemudian aku kirimkan, ternyata dapat panggilan, terus keterima. Singkat cerita keterima. Dan aku bekerja sebagai ilustrasi di Sebangsa itu sekitar 3,5 tahun. 3,5 tahun tuh ya udah banyak menghasilkan inilah aset-asetnya itulah. Aset emoji, terus ilustrasi untuk websitenya sendiri, aplikasinya. Apa namanya, desain-desain badge, karena dulu itu tuh populer sama Foursquare. Dulu ada Foursquare namanya, sekarang sudah kayaknya sudah nggak ada. Terus diganti sama Swap itu, terus kemudian bikin stikernya juga, stikernya ada berapa series, kalau ada 17-an kita bikin stiker 17-an, ya kayak gitulah asiknya. Gitu sih. Nah,
apa namanya, itu sebenarnya ketika aku bekerja sebagai ilustrator di Sebangsa. Cuman ketika dulu itu aku berpindahnya dari ilustrator ke dunia product design itu dikarenakan kalau dulu tuh di kantor Sebangsa itu setiap ruangan tuh dibagi per divisi. Okay. Jadi ada divisi tech, ada juga divisi desain. Oh, berarti sendiri ya, tech sendiri, okay. Disendirikan. Jadi apa namanya? Nah, aku itu masih satu ruangan sama teman-teman yang sudah mempunyai role UI UX itu. Mm-hmm. Gitu. Ada juga yang web desainernya gitu. Pokoknya semua yang berbau desain itu jadi satu ruangan. Oke, okay, oke. Okay, okay. Mm-hmm. Nah, walaupun tas kita berbeda otomatis, tapi kan kadang-kadang kan ada bentuk-bentuk kayak koordinasi antar apa namanya tech sama sama desainernya gitu. Itu yang sedikit demi sedikit aku dengar. Oh, jadi kecipratan nih ya. Jadi kayak ada istilah-istilah kayak yang apa namanya dulu tuh kayak yang aku penasaran itu misalnya flowchart. Flowchart. Flowchartnya gimana, Mbak? Tanya sama leadku gitu kan. Apa itu flowchart? Aku mulai googling. Mas, sama banget, Mas. Aku gitu juga sih. Aku mulai googling. Jadi misal ngobrol kecipratan terus, apa ya gitu. Jadi keponya tuh tinggi banget. Apa-apa yang aku belum tahu istilah itu tuh aku langsung tanya ke Google. Menurutku gitu. Penting banget sih. Rasa penasaran itu penting banget. Iya, itu sih. Terus user flow tuh untuk menjelaskan alur ininya, sistemnya gitu misalnya ya, hal kayak gitu. Terus user flow, persona aku dapat dari sana. Terus kadang-kadang kayak aku penasaran persona tuh kenapa harus dibuat. Aku tanya sama leadku. Oh, berarti ada kesempatan buat belajar dari lead juga ya. Dan apa namanya? Dan mungkin dari situ juga leadku juga tahu juga sih ternyata aku mungkin mempunyai interest atau rasa penasaran untuk apa namanya mengenal lebih jauh lagi tentang produk gitu kan. Nah, cuman pada saat itu kita untuk UI UX-nya sendiri itu ada sekitar berapa ya? 3 atau 4 orang. 3 orang lebih spesifiknya 3 orang, di web designer-nya itu udah 2. Terus kemudian 4. UI UX-nya itu ada 4, terus web designer-nya itu ada 2, terus kemudian nah, apa namanya, 3 desainernya tuh lambat laun itu tuh kan resign. Oke, resign. Tinggal satu, apa namanya, lead-nya nih. Tinggal lead-nya doang. Oke. Okay. Tinggal lead-nya doang, terus kemudian pada suatu itu, momen itu, lead-ku ngasih kayak, apa namanya, ngasih kayak kesempatan untuk gue gitu loh. Okay. Karena tadi, kamu kan kamu kan tahu kan kita kondisinya kan, desainernya sudah nggak ada nih gitu, desainernya sudah pada resign gitu kan. Kira-kira kamu tertarik nggak kalau kamu berkarir sebagai UI UX gitu, menggantikan mereka lah gitu. Terus awalnya ya ini kan agak takut juga karena produk itu sudah live sebenarnya. Aku tinggal terusin, sudah live. Jadi ada proses revamp gitu kan yang membutuhkan desainer lagi kan. Nah, aku ditawarin untuk role itu gitu loh. Oke. Gimana nih, terus habis itu ketakutanku awal tuh adalah ketika aku membuat kesalahan gitu loh, karena produk ini kan sudah ada yang pakai gitu misalnya kan. Terus sama dia bilang kayak, ya kamu nggak akan belajar kalau kamu nggak bikin kesalahan gitu loh. Benar. Jadi nggak apa gitu kan. Terus ya yang penting aku di-assist gitu kan, karena ketika kita belajar tuh yang paling penting tuh adalah mentor yang bisa membimbing kita gitu kan. Iya kan. Tapi waktu itu resource-nya udah ada ya, maksudnya selain tadi dari lead-nya alhamdulillahnya mau ajarin ya. Yeah. Karena ada kasus mungkin ada yang nggak belajar something juga dari situ sih. Dari lead-nya juga ngebantu, tapi untuk resource-resource luarnya Mas belajar waktu ditawarin UI UX itu maksudnya udah ada kan, maksudnya komunitas kah atau apa, YouTube Komunitas sih ada sih Mas, walaupun tidak mempunyai nama spesifik, tapi circle-nya ada. Ya. Termasuk sama temanku yang ngajak tadi, itu sekarang dia punya studio namanya Omni Creativora. Itu dulu ketika aku masih belajar di Sebangsa tuh ya, ketika temanku untuk bermain, terus untuk sharing atau nanya-nanyain sesuatu tuh ya, sama mereka juga. Oh, dapat circle ini ya. Ada circle juga. Ya, networking itu penting, jelas. Banget. Memperbanyak teman, apalagi teman yang punya interest yang sama. Yes. Terus ya sudah, itu ya learning by doing gitu. Terkadang kalau misalnya ada, yang penting ada bentuk evaluasi gitu sih. Ketika kita sudah merasa kayak, okay, ini kayaknya udah selesai nih, gimana nih, minta feedback, kayak gitu. Kayak gitu sih, proses pembelajarannya seperti itu. Oke, kan berarti dari tadi awalnya ilustrator ya, di Sebangsa, terus akhirnya
jadi UI UX. Terus akhirnya udah ngejalanin ini. Nah, akhirnya apa yang bikin Mas ini ngerasain, oh kayaknya ya udah deh di UI UX aja sepertinya aku cocok nih, itu gimana? Kenapa bisa cocok gitu? Ya, karena gimana ya? Kebanyakan tuh dari produk-produk yang aku temui kalau di dunia produk itu ya, itu adalah perubahan jenis bisnis sebenarnya. Kalau zaman dulu itu kan sebelum ada berkembangnya platform gitu kan, model bisnis itu kan bentuknya cuma pipe biasa, pipeline bisnis gitu. Okay. Nah, sekarang kan ada model platform gitu. Model platform itu yang membuat antara produsen dan customer itu tuh bisa saling bertukar posisi. Kayak misalnya gini, let's say kalau zaman dulu kalau pipe model itu kan misalnya Mas Andi itu sebagai penjual, aku sebagai pembeli. Maka pipe bisnis itu tuh proses bisnis itu berjalan satu arah antara produsen atau penjual terus kemudian pembeli. Aku naturalnya adalah aku membeli produkmu gitu kan. Tapi melalui melalui model platform, Mas Andi bisa berjualan, aku bisa membeli, tapi aku juga bisa berjualan, Mas Andi juga bisa membeli. Okay. Misalnya contoh sampelnya adalah e-commerce yang terjadi saat ini. Nah, pada saat itu ketika aku mengenal e-commerce, bentuk-bentuk model, bisnis modelnya platform, itu tuh kayak aku sudah kayak mempunyai bayangan gitu, bahwa ketika platform e-commerce itu berkembang, pasti impact atau dampak ekonominya itu akan sangat besar sekali. Benar-benar. Gitu. Dari situ tuh kayak ya yang namanya gini ya, ketika kita bekerja terus kemudian jerih payah keringat kita tuh membawa impact, itu kan ada kepuasan tersendiri. Benar kan? Banget Mas. Benar ya, banget. Kan? Benar. Jadi kayak besarnya impact itu tuh yang sebenarnya kayak membuat tuh kayak okay, aku mau bekerja di product design. Oh, kayak gitu sih. Okay, karena impact-nya tadi gitu. Walaupun ya namanya juga upaya kan, kayak misalnya bisa jadi yang namanya bisnis tidak selamanya mulus gitu kan. Tapi paling tidak kita sudah mengeluarkan effort untuk mengejar mimpi itu gitu loh. Okay. Berarti gitu intinya tadi dari mulai UI UX itu berarti di Sebangsa ini terus akhirnya lanjut ke UX Marker sama Halo Jasa. Yeah. Itu gimana Mas Budi? UX Marker itu sebenarnya karena gini sih Mas, ya itu kan ada perbedaan antara ketika kita bekerja di sebuah perusahaan yang memang mempunyai niche tertentu, kayak tadi kan Sebangsa kan dia memang mempunyai produk sosial media gitu. Ya sosial media aja gitu, karena ya kita bekerja sebagai in-house, ya produk yang kita maintenance ya sosial media gitu, ya plus minusnya pasti ada gitu kan. Jadi kita hanya menghandle satu produk atau beberapa produk, tapi secara development kita merasakan keseluruhannya. Dari tahapan research, kemudian design, testing, sampai proses developmentnya. Hingga mengetahui kayak effort, kendala-kendala yang ada dialami sama developer, kita bisa rasakan seluruhnya di situ. Nah, tapi fase ke itu adalah fase di mana aku tuh baru berajal awal-awal kan. Dan sebenarnya kalau dari sisi product design itu kan kategorinya ada banyak banget Mas. Ada sosial media termasuk dari salah satunya, terus kemudian e-commerce, ada juga fintech, terus kemudian apalagi ada banyak lah ya jenis-jenis kategori itu yang membuat tuh kayak okay, aku butuh tempat belajar yang lebih luas lagi untuk mempelajari hal tersebut. Karena jangan pernah puas kalau misal ini ya, jangan pernah puas belajar lagi itu penting. Terus kemudian nggak tahu ya, mungkin karena ada malaikat yang lewat gitu, jadi kayaknya aku diamini gitu. Terus kemudian pas paginya itu, malam-malam tuh aku di chat, terus paginya aku ngeliat, itu aku dapat tawaran pekerjaan di US Marker itu. Di US Marker oleh Mas Ervan pada saat itu, mereka butuh tambahan tenaga untuk mengerjakan beberapa proyek mereka gitu kan. Ya ini kayaknya kesempatan tuh. Jadi US Marker itu sebenarnya kayak bagi teman-teman yang tidak tahu, itu US Marker itu digital product consultant sebenarnya. Jadi mereka itu lebih fokus untuk menghandle digital product, terus kemudian bayanganku di sana tuh karena let's say mereka itu agensi, jadi pasti kan akan banyak project yang silih berganti gitu. Jadi karena delivery mereka itu kan ya beragam sih, tapi kebanyakan sih lebih kepada kayak bisa saja kayak research report, terus kemudian juga
dokumentasi desain yang nanti akan diteruskan untuk tahap development lah gitu. Nah, terus kemudian niatku bismillah, aku mau belajar di sini gitu. Kemudian aku mengundurkan diri secara baik-baik di Stansa. Terus kemudian aku full time di UX Marvel. Dan selama saya bekerja di situ juga, ya alhamdulillah ekspektasiku ketika aku meninggalkan Stansa untuk belajar itu ya aku dapat experience yang sangat aku benar-benar tahu bagaimana itu produk e-commerce dari awal sampai akhir, terus kemudian bertemu dengan klien-klien yang luar biasa lah gitu. Luarnya apa? Iya, macam-macam inilah, macam-macam tipikalnya juga aku jadi tahu gitu. Oh, ada kalau misalnya orang yang punya high attention to detail itu kayak gimana? Handlenya kayak gitu-gitu sih. Intinya semua ini tuh kalau kita bekerja nggak melulus soal salary nggak sih mas? No. Jadi kayak apa namanya? Kalau menurutku sih kayak aku dulu pas di awal-awal belajar pun juga sebenarnya tidak langsung dengan salary yang menurut membuatku puas sebenarnya. Yes. Tapi kayak ada beberapa aspek juga yang harusnya menjadi variabel pengukuran kita juga gitu loh. Kayak misalnya salah satunya ketika kita bekerja tapi dikelilingi oleh orang-orang yang inspiratif, terus kemudian juga mereka mempunyai relasi yang banyak, maka kita mendapatkan aspek networking kan di situ. Iya, networking dapat. Ataukah kemudian ketika kita disibukkan sama beberapa tas tapi sebenarnya kantor cukup fleksibel juga untuk memberikan waktu kepada kita untuk belajar. Nah, ini waktu ya, penting juga nih. Terus kemudian leader-leadernya juga mengadakan sharing session di kantor itu tersebut. Oke banget sih kalau kayak gitu. Di US Marker seperti itu, Mas. Jadi kayak ada beberapa waktu gitu ketika nanti lead-leadnya itu tuh sharing session gitu. Terus nanti ya kita break sebentar untuk meninggalkan pekerjaan kita, terus kita belajar bersama. Yes. Jadi ada kayak culture dari perusahaan tersebut itu juga harus dipertimbangkan sebagai benefit yang bisa kita dapat gitu sih. Yeah. Jadi benefitnya selain salary, tadi mungkin bisa dipertimbangkan juga networking, terus kemudian learningnya juga perlu diperhatiin nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang fresh graduate atau baru belajar terus ngerasa wah salary kok cuma segini, atau mungkin anak-anak intern gitu. Iya, anak-anak intern. Tapi kalau misal kalian dapet networking ataupun learningnya, menurutku oke sih. Iya, betul. Masih oke sih. Jadi tetap harus ada, kita harus melihat pengukuran atau apa variabel yang lain sih, aspek-aspek yang lain sih yang kita dapatkan yang dua tadi enggak. Kalau misalnya tidak, ya bisa saja kemudian itu menjadi entry point kita untuk bernegosiasi kayak tentang salary yang bisa kita dapat gitu. Kayak gitu sih. Oke, berarti setelah semua pencarian sampai tadi dapatnya UI UX itu tadi, desain itu tadi. Nah, balik nih yang tadi awalnya udah aku mention, akhirnya Mas ini memilih untuk aku mau sharing nih karena jadi mentor, jadi facilitator di Binar di Das University juga ya? Das University sih itu terakhir. Kenapa mau, Mas? Kenapa mau? Karena gimana ya, sampai di titik sekarang itu yang aku rasain tuh ternyata tuh ilmu-ilmu yang aku dapatkan tuh ilmu-ilmu yang aku dapatkan secara gratis gitu loh, Mas. Kayak ya Mas sendiri tahu, kita tadi bercerita tentang kampusku yang sebenarnya dia tidak ada disiplin ilmunya tentang desain produk kan gitu loh. Terus kemudian beberapa pengalaman perjalanan karir yang aku dapatkan, terus kemudian knowledge yang juga aku dapatkan gitu, sampai ketika di titik sekarang itu ternyata knowledge tersebut itu berguna sampai bisa menghidupi keluarga gitu. Wow. Alhamdulillah kayak gitu kan, kayak terus mau dikemanakan lagi ilmunya gitu loh, kayak ya memang sudah saatnya harus sebarin bagi mereka yang memang butuh gitu loh. Jadi kayak sebenarnya yang aku butuhkan itu adalah bertemu dengan orang-orang yang sebenarnya memiliki keinginan yang sama, terus untuk mendapatkan kesempatan yang sama juga kayak gitu. Dan kebetulan pada saat itu aku alhamdulillahnya sih di telepon dari Binar gitu, Mas Haris itu namanya, telepon terus kemudian ditawarin untuk ngajar gitu. Awalnya aku sebenarnya juga nggak begitu pede juga gitu loh, apakah cukup ilmuku gitu loh. Cuman ketika itu mereka tetap ada proses kayak filtrasi lah, kayak ada kayak micro teaching istilahnya. Jadi kayak kita dites untuk
coba untuk menjelaskan tentang beberapa materi-materi yang akan kita diskusikan gitu kan di kelas gitu, terus kemudian mereka nanti akan melihat bagaimana cara ngajar kita, terus penjelasan teorinya seperti apa kayak gitu. Dan, itu waktu itu megang UX ya di Binar? Di Binar itu kelas UX, betul, okay. Kelas UX. Terus kemudian ya sudah, kenapa tidak aku coba gitu kan? Terus kemudian aku cobain, terus ternyata ya alhamdulillah ya pas gitu. Apa namanya, lolos gitu. Terus akhirnya pada saat itu aku menghandle, jadi kalau di Binar itu kan sebenarnya secara garis besar tuh programnya itu, program bootcampnya itu ada dua, yang pertama itu B2B, yang kedua B2C. Okay. B2C itu tuh bagaimana teman-teman itu belajar di Binar itu nanti melalui aplikasinya bisa gitu. Terus kemudian nanti ada sesi-sesinya tertentu gitu. Terus kemudian kalau yang satunya itu B2B. Nah, B2B itu biasanya bootcamp yang diselenggarakan karena ada pihak atau partnership yang menaungi itu. Ya, okay. Jadi kalau pada saat itu, nah ada dua bootcamp yang aku handle. Yang pertama itu adalah Icon Plus. Icon Plus itu anak perusahaannya PLN. Okay. Jadi Icon Plus melakukan proses recruitment untuk apa namanya, tech development-nya gitu, tech-nya gitu, timnya. Terus kemudian Binar itu tuh ya let's say mereka melalui proses pusdiklat gitulah. Jadi 6 bulan mereka tuh belajar tentang ya apa namanya, membuat aplikasi lah sama website kayak gitu sih. Itu dibagi dari beberapa kelas. Yang pertama itu ada UI UX, kemudian full stack. Dari full stack itu 2 bulan nanti ada spesialisasi masuk ke back end atau front end, terus quality assurance kayak gitu sih. QA juga. Ada QA-nya juga. Terus kemudian pas itu, terus kemudian aku dapat kesempatan juga dari, jadi ada teman yang ada teman yang nawarin ke aku gitu kan. Jadi DAS itu kan mungkin diceritain dulu, iya. Mas, mungkin ada teman-teman okay. yang jadi tahu. DAS University itu jadi kalau di DAS University itu sebenarnya itu kayak sekolah yang nggak formal gitu sih sebenarnya. Jadi mereka mempunyai banyak kelas sebenarnya. Kalau yang sejauh ini yang sudah mereka lakukan sih, kelas-kelasnya tuh kayak yang aku tahu tuh kelas 3D modeling, terus kemudian ada juga sinematografi, terus dan itu ada animasi tuh yang ya, animasi juga ya, animasi. Terus nah mereka itu tuh baru aja membuat sebuah kelas UI UX untuk pertama kalinya. Baru di generasi sekarang. Jadi DAS itu mempunyai beberapa angkatan yang mereka sebut sebagai gen gitu kan. Gen, generasi 1, generasi sampai sekarang tuh generasi ke-7. Udah ke-7. Dan UX masuk di generasi ke-7. Oh, nah, baru kemudian ya, nah karena ini kan masih apa namanya, kelasnya pas awal-awal banget gitu kan. Terus kemudian temanku ini Mas Aryo namanya, dia foundernya Slab Studio, studio itu, terus di Jogja itu nawarin aku, terus kemudian mau nggak ngisi bootcampnya gitu. Terus kemudian aku ketemu sama di DAS itu sama Mas Erik Sukamti untuk menjelaskan kira-kira kurikulum yang seperti apa yang diinginkan, terus lulusannya kira-kira seperti apa ekspektasinya, terus kemudian kita rancang kurikulumnya sama-sama pada saat itu. Terus kemudian ya apa namanya, berjalan kira-kira lebih dari 6 bulanan lah. Kira-kira lebih dari 6 bulan itu, terus ya apa namanya, kelasnya tidak seintens kayak di Binar sih, karena apa namanya, banyak prakteknya gitu. Jadi kelasnya seminggu 2 kali, seminggu sekali gitu. Terus kemudian itu sudah berjalan lebih dari 6 bulan, terus sekarang ini mereka sekarang banyak intern di Slab Design, Design Studio itu. Terus kemudian beberapa dari mereka juga ada yang sudah bekerja. Oke. Gitu sih. Dan Mas Erik tadi itu basisnya dari Endang Sukamti ya? Iya, iya. Mungkin teman-teman tahu kan siapa Endang Sukamti. Dan aku lumayan, wah ternyata yang bikin Mas Erik tau ternyata gitu. Yeah. Dan ini non-profit ya? Non-profit. Itu non-profit. Aku amaze-nya di situ sih, kayak apa namanya, orang apa, anak-anaknya yang mau belajar di sana tuh banyak loh. Fasilitasi. Iya, banyak loh. Wah keren banget. Mungkin teman-teman kalau tertarik bisa dicari info-infonya ya. Iya. Gitu di situ mereka juga bertidur di sana, ada mesnya gitu. Ada mesnya, terus kemudian laboratorium komputernya mereka juga sebenarnya oke banget gitu.
Oke, mungkin gini, bisa mensupport sama inilah apa pelajaran-pelajaran mereka lah. Oke, mungkin bisa ceritain pengalaman mungkin dari kan mas di sana ngajar ya posisinya. Mm-mm. Mungkin ada yang anak didiknya yang belajar di sana, mungkin ada cerita yang menarik gitu dari anaknya. Iya, ada gini sih. Terkadang tuh kita kan belajar tentang UI UX ya. Itu aja namanya kelasnya UI UX itu. Tapi terkadang ada beberapa student tuh yang ternyata tuh UI UX itu tidak seperti yang mereka ekspektasikan gitu. Oh, gitu. Kayak yang mereka tahu tuh UI UX itu kan kayak melulu tentang tampilan visual. Tampilan visual itu penting, tapi ketika kita berbicara tentang UI UX, tentang user experience-nya juga, maka ada beberapa aspek yang juga perlu dipelajari, kayak aspek usernya sendiri gitu, mengenal siapa personanya gitu. Bagaimana kita mengenal persona melalui riset gitu. Terus kemudian ada juga beberapa metode yang bisa kita pelajari kayak design thinking, terus design sprint yang itu benar-benar itu tuh ada prosesnya kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu sih yang kemudian mungkin perlu dipelajari. Iya, itu kayak tahapan awal mereka belajar yang basic-nya penting. Oh, kayak basic pemahaman kenapa kita mendesain, bagaimana kalau menurutku parameter desain yang baik, yang kurang tepat itu seperti apa, kayak gitu. Hal-hal yang fundamental itu yang harus mereka ini yang harus mereka pahami dulu. Jadi kayak ketika awal-awal kita perkenalan gitu kan, aku selalu tanya tuh menurut mereka tuh apa itu UI UX gitu. Terus kemudian ya jawabannya banyak yang klise juga sih, kayak selalu berkutat pada kemudahan user gitu. Terus kemudian apalagi ya, kayak itulah pokoknya kemudahan user dan lain seterusnya. Padahal yang terpenting dari apa namanya dari user experience itu sebenarnya kenyamanan usernya. Nah, kenyamanan user itu tidak melulu tentang sesuatu hal yang mudah gitu. Kayak misalnya ada sesuatu hal yang sebenarnya perlu ada effort tambahan yang bisa saja itu jadi mempersulit usernya, tapi ada faktor keamanan di situ. Oke. Jadi kayak misalnya anggaplah proses autentikasi gitu, misalnya proses verifikasi ketika kita masuk ke login. Login itu kan tidak selamanya kita bikin mudah gitu kan, tapi kayak ada beberapa step yang kita tambahkan untuk keamanan. Jadi kayak pemahaman dasar itu tuh yang sebenarnya tuh yang biasanya tuh kita pahami dulu. Sampai kita benar-benar paham baru kita masuk ke tahapan selanjutnya, kayak gitu sih. Ya, sama seperti kayak logikanya seperti ini. Kita ketika berbicara tentang UI UX atau lebih spesifiknya tentang product design gitu. Itu tidak melulu tentang kita membuat website, tidak melulu tentang membuat mobile apps gitu kan. Tapi untuk UI UX sendiri itu tuh kita tuh mendesain experience kan. Nah, experience kita desain itu mediumnya tuh bisa ada dua. Yang pertama itu produk, yang kedua itu adalah layanan. Ya karena pada dasarnya tuh kita mendesain experience, mendesain pengalaman gitu kan. Sama seperti ketika kita anggaplah mendesain sebuah bangku. Misalnya kalau bahasa Indonesia dingklik itu. Kursi yang tingginya tuh enggak bisa untuk itu kita nyaman untuk jongkok lah ya, dingklik itu. Iya. Dingklik kecil kan? Iya, kecil. Nah, dingklik itu kan sebenarnya kan adalah produk yang membuat membantu kita untuk duduk gitu kan sebenarnya. Tapi dingklik sendiri itu bisa nggak sih untuk kita bekerja gitu? Untuk kita bekerja di depan laptop gitu misalnya. Agak capek kali ya. Capek. Tapi bisa. 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 Tapi experience-nya tadi yang seperti Mas Andi bilang capek. Experience-nya tuh nggak dapet lah kalau ketika dia tuh untuk ngerjain sesuatu gitu kan. Maka diciptakanlah kursi kerja, ya kan? Oh, I see. Ya kan, kursi kerja dikasih kenyamanan, dikasih ada cushion-nya, terus kemudian senderan yang bisa di-adjust, terus kemudian di bawahnya juga ada roda-rodanya tuh biar kita nggak bosan 8 jam gitu misalnya. Ya, nah, tapi itu kemudian membuat kita nyaman untuk bekerja. Kursi kerja itu. Yes. Tapi ketika kita menggunakan kursi kerja untuk sebuah wahana roller coaster, itu gimana? Jangan lah. Tapi nyaman loh.
Tapi tidak safety. Tidak safety. Tapi tidak safety. Tidak safety, betul. Poinnya tuh itu. Oh, jadi kayak maka kursi roller coaster itu dibikin kaku. Terus kemudian mungkin ada seat belt-nya sebenarnya tuh untuk keamanan, tapi kan menambahkan effort. Ada menambahkan effort, tidak selalu berbicara tentang kemudahan kan. Tadi kayak dikasih tambahan seat belt biar kamu aman, terus kemudian itu pun juga dikasih tidak terlalu ketat gitu loh. Apa tidak terlalu apa namanya gimana ya kayak yang benar-benar gitu. Jadi agak dikasih longgar. Ya gitu. Biar kita experience-nya ketika melalui roller coaster itu kayak adrenalin rush-nya dapet, terus kemudian bisa jerit gitu kan, ketakutan. Ya sama seperti kayak mendesain rumah hantu, nggak mungkin kan. Kayak hantu-hantunya kita ganti Hello Kitty gitu misalnya, ya, kan nggak dapet experience-nya. Ya sebenarnya pemahaman-pemahaman dasar itu yang paling penting. Pemahaman dasar penting banget. Dan biasanya kalau misal Mas ini dapet anak didiknya itu biasanya benar-benar yang nol, yang ada juga. Ada nol. Yang dari non-IT ada nggak? Ada. Ada juga? Ada. Yang jadi apa namanya dia itu kuliahnya itu tuh di peternakan UGM. Iya, itu ada dan dia bisa gitu loh. Aku senangnya tuh. Yes, dan itu dia itu enggak sih Mas, yang penting kayak yang enggak usah enggak ada waktu terlambat buat belajar enggak sih? Enggak, iya betul. Itu juga jadi komitmen kita untuk belajar selama kita di bootcamp sih. Jadi kayak dari mereka itu kan mengenal pesatnya dunia teknologi gitu kan, kebutuhan akan digitalisasi di lini bisnis manapun itu kan juga banyak terjadi. Banyak, terus masalah. Kemudian dari situ kan mereka bisa melihat tuh kayak apa namanya proyeksi ataupun kesempatan untuk role UI UX itu terbuka lebar sebenarnya kalau di industri gitu loh. Nah yes. Di situ dia kayak membuat mereka tuh untuk switch karir gitu loh, kayak switch karir ya, memulai ya. Kayak start over untuk Oke, aku mau belajar hal baru kayak gitu. Nah, maka biasanya ya sering tuh kalau di kelas itu aku selalu bilang kayak apa namanya tidak ada kata terlambat untuk belajar. Mereka setuju. Oke, Mas, tidak ada kata terlambat untuk belajar gitu. Tapi yang terpenting itu ketika kita tahu kita terlambat untuk belajar, kita harus berlari karena oh benar juga. Iya kan? Okay. Karena UI UX itu sudah sampai sini nih gitu loh. Dan itu enggak berhenti sampai sini loh. Ini jalan terus loh ya. Jalan terus loh ya. Kalau enggak berlari kamu akan tertinggal. Benar. Jadi di bootcamp Binar itu sekitar 6 bulan Mas, 6 bulan terus pedalaman teori dan materinya itu di luar tugas ya. Oke. Okay. Di pedalaman materi dan teori itu tuh sekitar 2 bulan itu padat banget dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan itu berarti 40 kali pertemuan kita belajar teori, kemudian kita tugas, terus kemudian evaluasi, diskusi dan lain seterusnya. Kita hanya belajar 2 bulan. What do you want to expect kalau kamu belajar 2 bulan tapi kamu nggak berlari gitu loh. Terus oke, apa namanya kita udah punya kontrak belajar, terus kemudian oke, kita berlari kayak gitu sih. Gila, keren banget sih. Mungkin aku mengucapkan terima kasih ke Mas Picil sudah mau sharing ilmu. Sama-sama Mas Andi, terima kasih banget. Oke, mungkin last question. Ini apa yang, what's next-nya dari Mas Picil? Apa rencana kedepannya mau ngapain nih? Mungkin yang bisa kita tunggu gitu dari Mas Picil. Oke. Aku sebenarnya apa namanya, pengen banget, kan gini ya, kalau selama ini kan mediumku untuk belajar, untuk sharing itu kan adalah dengan bergabung ke ya tadi kayak apa namanya lembaga-lembaga yang mempunyai service itu, iya. Tapi aku juga sebenarnya awal apa namanya pengen banget dari aku sendiri itu tuh mempunyai medium sendiri untuk aku belajar yang impact-nya itu tuh lebih luas lagi kayak gitu sih sebenarnya. Entah itu dari sosial media, mungkin yang seperti yang dilakukan sama Hacklife untuk mungkin podcast. Mau buat podcast, mungkin bisa tapi nggak tahu juga mediumnya seperti apa, aku masih nggak tahu, belum bisa membayangkan. Ya, kita doakan, semoga bisa, dan mungkin kita tunggu info-infonya. Kalau misal teman-teman mau kepo-kepoin, boleh ke LinkedIn-nya, ke sosial medianya Mas Ucil gitu. Oke, terima kasih banget Mas Ucil udah sharing, keren banget sih. Terima kasih juga yang sebenarnya buat teman-teman rockstar semua yang udah nonton sampai akhir episode. Jangan lupa buat cek di sosial media kita, di Instagram kita, di hacklab.rocks, di website kita di hacklab.rocks juga buat event-event keren lainnya. Kalau misal teman-teman ada apa ya request narasumber yang mau kita undang selanjutnya, boleh drop di kolom komentar di bawah. Oke, mungkin
Itu dari saya. Oh, jangan lupa juga karena ini kita upload di YouTube, Mas. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye. Bye-bye.